kayak gini bu. Di sini kesehatan kita normal. Untuk kemasan dia harus pasti punya izin edar. Nah izin edarnya. Konsumen bisa membeli, itu dia nggak wajib register. Oh, minta maaf. Tapi karena ini kan dalam kemasan, yeah, dia wajib. Kalau ini, ini nggak ada ya, Bu. Jenengan mikirnya kan PS, anime PS, anime tadi. Oleh itu salad, saladnya kok enggak ada ya, Bu ya? Yang atas ya? Oh iya. Oh iya, los. Belum di belum ditarik. Belum ditarik ini. Jadi dia ngirim kalian setiap hari Senin. Kemarin. Pas malam biasa untuk pengecekan expired date-nya berapa hari? Saya dalam kemasan kan harus ada izin edarnya, Mas. Nah, nanti tambah masukan ke yang karena gue masa simpan ke luar Jawa Tengah, kalau Jawa Tengah juga izin. Nanti masukan ke belakang gitu. Terima kasih sebelumnya kepada bapak-bapak sekalian bahwa ini memang Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama dengan perangkat daerah di Kabupaten Gerobokan, yaitu ada dari Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, untuk melakukan monitoring dalam rangka mengawasi peredaran barang dalam menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional yaitu Natal dan Tahun Baru tahun 2024. Hal ini untuk memastikan kepada konsumen dan masyarakat bahwa barang-barang yang beredar di Kabupaten Gerobokan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Kalau hasilnya? Hasilnya dari kita ke pasar Induk Kolodegi, kemudian ke Indomaret, kemudian ke Luwes, dan beberapa waktu yang lalu juga kita sudah ke pasar di wilayah Kabupaten Gerobokan, kemudian di Mitra, Surya Laksana. Ada beberapa hal yang kita temukan. Pertama terkait dengan barang itu karena
jatuh sehingga penyok untuk kemasannya. Dan itu kita minta kepada pelaku usaha perdagangan untuk menarik seperti barang-barang tersebut untuk bisa diproses untuk di display barang-barang yang sesuai dengan peraturan tidak boleh penyok. Kemudian masalah expired itu juga kita temukan ada beberapa dan kita tarik sampel, dan yang lainnya harus segera ditarik oleh pelaku usaha perdagangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.